Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia, saya, ibu-ibu ataupun siapapun, semua sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam catatan yang umum yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Baik kelahirannya, baik rizkinya, baik kebahagiaannya, celakanya, bahkan sampai kepada su'ul khatimah dan husnul khatimah, semua dicatat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu ditentukan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada orang yang lepas daripada catatan takdir. Semua makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan termasuk kita, tidak ada yang lepas daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa faedahnya? Seorang muslim itu harus beriman dengan qada dan qadar itu. Begini Bu ya, di masyarakat terutama di orang-orang awam, terkadang di antara mereka apabila ditimpa musibah, apakah musibah berupa kelaparan, susah ekonomi, meninggal orang yang dicintai, kenakalan anak-anak, atau musibah-musibah yang lainnya. Terkadang musibah-musibah itu dijadikan oleh manusia sebagai itab ilallah, celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jangan sampai menjadikan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu celaan bagi Allah. Tak jarang di masyarakat kita sering mendengar, apabila ditimpa musibah kemiskinan, maka mereka akan mengatakan, kenapa saya selalu ditimpa kemiskinan, kenapa orang, atau orang yang ditimpa penyakit yang berkepanjangan, terkadang dia menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, kenapa asyik aku saja yang kena penyakit ini, kenapa orang lain tidak? Atau mungkin perceraian, atau mungkin kenakalan anak-anak. Terkadang objek yang disalahkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semua sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau seandainya seorang mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia meminta kepada Allah untuk Allah selesaikan musibah ini. Karena Allah yang membuat musibah, Allah yang mengangkatnya. Makanya Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sebuah musibah pun yang menimpa seorang manusia kecuali semua karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat orang tersebut. Kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Atau kemungkinan Allah sedang menegur, karena dia sudah melampaui batas dari ketentuan Allah dan Rasulnya.
harusnya kembali kepada kita, bukan menyalahkan pencipta kita. Makanya salah satu yang bisa melapangkan dada ketika saat-saat Allah memberikan musibah kepada kita itu, yang paling besar adalah karena adanya keimanan kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang sedang kita alami hari ini itu sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apalagi menciptakan kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tiada satupun bencana yang menimpa bumi dan pula yang menimpa pada dirimu melainkan telah ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seseorang mengalami musibah, maka orang yang beriman kepada qadha dan qadar, maka dia tidak akan terlena dengan kesedihan. Dia tidak akan berterusan sedih terus, tidak mungkin. Ataupun ketika ditimpakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas kemudian dia merasa seolah-olah dia orang yang paling beruntung dan menganggap bahwa kenikmatan itu merupakan tanda sayang Allah kepadanya. Bukan itu. Maka seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar itu, hatinya akan lapang. Kalau memang ada musibah yang menimpa, maka dia tidak akan berlarut dengan kesedihan. Dan kalau dia mendapatkan kenikmatan, tidak mungkin bergembira sampai melupakan yang lainnya. Itulah pentingnya beriman dengan qadha dan qadar. Contoh, pamannya ibu disakiti oleh manusia dengan ucapan-ucapannya yang menyakitkan. Difitnah, dibuli, dicaci, dimaki, digibah, atau yang lainnya. Tentu ucapan manusia terkadang menyempitkan dada, Bu. Betapa banyak gara-gara ucapan manusia sempit dadanya yang kemudian mengakhiri dengan cara ingin membunuh dirinya. Atau seolah-olah dia menjadi orang yang tidak berguna. Atau mungkin menyalahkan Allah, kenapa aku jadi objek gibahan manusia. Tapi kalau dia beriman dengan qadha dan qadar, sesungguhnya yang menimpa hari ini, kenapa orang membicarakan kita, memfitnah kita, boleh jadi sudah ditulis Lauhil Mahfuz 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tenang. Kita tenang. Enggak apa-apa mereka ngomong tentang dia. Wong sudah ditulis Lauhil Mahfuz. Cuman kejadiannya baru sekarang. Makanya kemudian orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu, hatinya tenang. Karena semua sudah ditakdirkan. Semua sudah dicatat. Tidak ada yang meleset bagi Allah. Yakini bahwa apa yang Allah kehendaki, kalaupun manusia tidak berkehendak, pasti terjadi. Apa yang dikehendaki manusia, tapi Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Tenang, lapang hati kita, Bu. Kalau itu yang tertanam dalam hati kita. Satu dunia orang hendak menyakiti kita, memfitnah kita, membuli kita, silakan. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi apapun, ibu pasti selamat. Mau difitnah apapun, kalau Allah tidak berkehendak, ibu celaka, tidak mungkin celaka. Tapi sebaliknya, kalau manusia berkehendak agar ibu tidak celaka, tapi Allah berkehendak ibu celaka, pasti celaka.
Jadi beriman kepada takdir itu luar biasa faedahnya. Supaya orang yang bersedih jangan berlarut, orang yang bahagia jangan melampau. Karena semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apa masalahnya? Semua sudah ditakdirkan Allah. Orang yang dicintai meninggal memang sudah ditakdirkan harus meninggal. Kemudian kalau seandainya disempitkan usahanya, memang sudah ditakdirkan sedang disempitkan usahanya. Kalau seandainya ada masalah-masalah yang lain, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi ada sebuah keyakinan dalam hati kita, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Yakin dengan takdir. Karena orang kalau tidak yakin takdir, ya tadi akhirnya dia menyalahkan Allah, menyalahkan nasibnya, menyalahkan dirinya, seolah-olah dia tidak berguna hidupnya, dan begitu seterusnya. Akhirnya putus asa. Setelah putus asa, tak jarang mengakhiri dirinya, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bara bin Malik radhiyallahu an dalam peperangan yang disebut dengan Adiqatul Maut, kebun kematian, saat peristiwa penyerbuan pasukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melawan Musailamah al-Kadzab di sebuah kebun kematian, di mana tentara Musailamah al-Kadzab bersembunyi di kebun, dan kebun itu dibenteng dengan sangat kokoh, tidak bisa ditumbangkan benteng itu. Akhirnya Bara ibn Malik manjat ke atas benteng, kemudian dia terjun ke balik benteng sambil menyerang penjaga-penjaga benteng, dan dia berhasil membuka benteng sehingga para sahabat masuk dan berhasil menaklukkan tentara Musailamah al-Kadzab. Tapi Bara bin Malik tidak meninggal. Padahal secara logika, Bu, benteng itu dijaga pasukan banyak. Dia loncat ke balik benteng untuk membukakan benteng itu, sehingga dia harus berperang berhasil membuka benteng. Tapi karena Allah belum mentakdirkan ajalnya, ya selamat dia. Ya, karena semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid dalam pembaringannya saat sakit menuju kematiannya, dia mengatakan di hadapan teman-temannya, demi Allah tidak ada sekujur badanku dari kepala sampai kaki melainkan ada bekas panah, bekas tombak, bekas pedang, dan bekas senjata-senjata yang menusuk badanku. Kata Khalid, tapi sekarang aku akan mati dalam pembaringan. Kenapa aku tidak mati di medan perang? Harusnya Khalid itu mati syahid di peperangan. Karena tidak ada sekujur badan kecuali ada bekas sayatan pedang, bekas tusukan tombak ataupun panah atau senjata-senjata perang. Tapi Allah tidak takdirkan dia mati dalam peperangan. Justru Khalid ibn Walid meninggal dalam pembaringan. Takdir. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menjelang ajalnya atau dia menghendaki ajalnya, dia menghendaki kalau seandainya ajalnya itu ingin di atas kesyahidan dan ingin meninggal di tempat yang di tempatnya situ tempat hijrah Nabi. Jadi berdoa setiap hari, ya Allah, wafatkan aku dengan mati syahid di tempat hijrah Nabi. Itulah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Logika, Bu. Di zaman Umar bin Khattab, kekuasaan kaum muslimin itu sampai ke daratan Persia.
bahkan menguasai sebagian Romawi. Kekuatan Islam luar biasa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas keemasan. Siapa yang berani menyerang ibu kota? Sehingga terjadi pertempuran, kemudian Umar mati dalam pertempuran itu. Enggak ada yang berani menyerang kota Madinah. Tapi Umar yakin, kalau sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mustahil dia meminta kepada Allah untuk mati syahid di kota Madinah, tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan takdir. Akhirnya suatu ketika Mughirah bin Syu'bah datang dari Persia membawa budak yang bernama Abu Lulu Al-Majusi, meminta izin agar dia diperbolehkan tinggal di Madinah. Orang Majusi, orang kafir, Umar tidak mengizinkannya. Karena tidak boleh ada orang kafir di kota Madinah. Yahudi saja diusir di zaman Nabi. Tapi karena terus mengeluh, akhirnya Umar pun mengizinkan Mughirah bin Syu'bah memasukkan budaknya untuk bekerja padanya di pandai besi. Maka ketika suatu hari Umar bin Khattab datang ke pandai besinya, Mughirah bin Syu'bah bertemu dengan Abu Lu'lu. Kemudian karena dia piawai dalam membuat senjata, kata Umar bin Khattab, "Wahai Abu Lu'lu, buatkan untukku pisau yang bagus." Kata Abu Lu'lu, "Siap wahai Amirul Mukminin, aku akan siapkan dan buatkan pisau yang bagus, pedang yang bagus, bahkan pisau ini akan dibicarakan barat dan timur." Umar tidak paham maksudnya dibicarakan barat dan timur itu. Rupanya Abu Lu'lu punya dendam ditaruh kepada Umar bin Khattab karena Umar berhasil menaklukkan Persia. Maka di suatu malam ketika Umar sedang sholat subuh, Abu Lu'lu masuk dalam barisan saf sholat subuh tanpa ada yang mengenali. Ketika sudah rakaat pertama, dia sudah di saf pertama, akhirnya dia tusuk Umar bin Khattab dari belakang beberapa tusukan. Dengan sebab itu Umar bin Khattab meninggal dunia. Ditusuk Abu Lu'lu. Dan keinginan Umar untuk mati syahid Allah kabulkan. Di tempat hanya Rasul, Allah kabulkan. Dia dibunuh oleh seorang Majusi yang tidak pernah sujud dan rukuk kepada Allah, dia kafir. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Umar, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku wahai Ibnu Umar? Maka putranya mengatakan, "Abu Lu'lu ya Abi." "Abu Lu'lu ya Abi." Kata Umar, "Apakah budaknya Mughirah?" "Iya," kata Ibnu Umar. Umar pun dengan bangga dan senangnya menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan, "Alhamdulillah alladzi qatalani lam yu'min billahi awlam sujudillahi walau kana sajda." Segala puja dan puji hanya milik Allah. Yang telah membunuhku adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali sujud, alias mati syahid. Kenapa Umar yakinnya dia berdoa seperti itu, ingin mati syahid, ingin meninggal di kota tempat hijrahnya Rasul? Karena Umar itu yakin dengan qadar. Yakin dengan takdir, kalau Allah takdirkan bisa terjadi kan, walaupun itu mustahil. Kan mustahil Umar akan perang gitu ya di kota Madinah. Siapa yang berani merangi Madinah? Tapi yang namanya qada dan takdir itu tidak ada yang mustahil. Semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Rizki seseorang sudah dicatat. Umur seseorang sudah dicatat. Jadi kalau sudah dicatat, seperti rizki sudah dicatat, lah buat apa merampok? Buat apa mencuri? Buat apa takut dengan rizki? Takut dengan catatan, takut dengan PHK, takut dengan gulung tikar. Kemudian berbuat maksiat, harus merampok, harus mencuri, harus korupsi. Bukankah Allah sudah mentakdirkan manusia itu takdir rizkinya masing-masing? Bahkan tidak akan diwafatkan, disempurnakan rizkinya. Makanya sering saya ceritakan, ketika ada seorang pengemis datang ke rumah Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an menjanjikan akan memberikan 4 dirham atau 4 dinar. Tapi Ali lupa meletakkan 4 dirham itu di mana letaknya. Karena kelamaan
Maka sang pengemis ini pulang dan mencuri pelana kuda Ali. Setelah pergi, akhirnya uang itu baru ingat ada di mana. Setelah diambil uang itu, kemudian keluar hendak pergi pengemis tadi, pengemisnya pula sudah pergi. Akhirnya kemudian datanglah pembantu Ali Allahu dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, pelana kuda kita ada yang curi. Dia hilang di atas kudanya." Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalau begitu aku memiliki 4 dirham. Kau ke pasar, belilah pelana baru." Akhirnya kemudian pembantunya Ali pun berangkat untuk mencari pelana baru dan membeli di pasar dengan 4 dirham itu. Atau 4 dirham itu. Dapatlah ada orang yang menjual pelana. Rupanya yang menjual pelana itu adalah pencuri tadi, karena memang pencuri ini tidak mau pelana, dia mau uang, makanya dijual. Rupanya ketika dia menjual pelana, ketemu pula dengan pembantunya Ali dan tidak tahu kalau itu pelana kudanya Ali yang dicuri. Setelah tawar-menawar, jatuhnya 4 dirham. Pulanglah pembantu Ali ini dan memberitahu Amirul Mukminin bahwa sudah membeli pelana. Tiba-tiba Ali radhiyallahu an ketika melihat pelana itu, dia mengatakan, "Bukankah ini kita yang hilang? Siapa yang mencurinya? Dari mana kau membelinya? Bagaimana sifat-sifatnya?" Maka kemudian khadimnya Ali mengatakan, "Saya beli di orang yang sifat-sifatnya seperti ini, seperti itu." Kata Ali radhiyallahu an, "Allahu Akbar, Allahu Akbar Ali. Sungguh dia telah bersegera dalam kemaksiatan. Kalau dia mau sabar, tentu dia mendapatkan 4 dirham dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, dia pun mendapatkan uang 4 dirham dengan cara yang berdosa." Sama-sama 4 dirham. Kalau dia mau sabar, Ali akan memberikan secara tulus. Tapi karena dia tidak sabar, dia mencuri. Kemudian dia pun sama dapat uang yang akan diberikan Ali radhiyallahu an, sama-sama 4 dirham. Jadi kalau memang rizki Allah itu 4 dirham, mau cari dengan cara halal, mau cari dengan cara haram pun segitu, karena sudah ditetapkan rizki atas Lauhil Mahfud. Kenapa harus tergesa-gesa mencari yang haram? Kenapa tidak yang halal? Kenapa tergesa-gesa harus maksiat? Kenapa tidak mencari yang taat? Bukankah hasilnya juga sama? Itu karena tidak yakin dengan qada dan qadar subhanahu wa ta'ala. Orang yang merampok, orang yang mencuri, orang yang berbuat jahat itu karena tidak paham dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tenang hatinya. Makanya dia berusaha untuk melakukan maksiat karena dalam benaknya dia tidak yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kalau kita cerita iman dengan qadha dan Allah azza wa jal, maka beriman kepada qadha dan qadar itu mencakup 4 perkara. Beriman kepada qadha dan qadar itu mencakup 4 perkara. Siapa yang mengimani 4 perkara dan paham dengan 4 perkara ini, berarti dia telah beriman kepada qadha dan qadar. Siapa yang mengingkari satu dari 4 perkara ini, maka dia telah mengingkari qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja 4 perkara ini? Yang pertama, al-ilmu. Ilmu, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alim, memiliki pengetahuan segala sesuatu makhluk yang diciptakannya, baik secara global ataupun secara perinci. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu yang telah, yang sedang, yang akan datang. Bahkan kalau seandainya terjadi
sesuatu yang mustahil sekalipun pasti Allah tahu. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Tahu kebutuhan kita itu apa, Allah tahu. Sehingga kalau Allah Maha tahu dan kita yakin Allah Maha tahu, lalu buat apa kemudian orang itu bersedih? Bukan Allah Maha tahu. Kalau kita mengangkat kedua tangan kepada Allah Azza wa Jal agar dilepaskan dari kesulitan, Allah Maha tahu. Allah tahu akan hamba-hambanya, akan kita itu Allah tahu. Apa yang dihajatkan kita, apa yang tidak dihajatkan kita, Allah tahu. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah mengetahui atas segala sesuatu, tenang kita. Lah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dituangkan dalam catatan, dan tidak semuanya, sebagian pengetahuannya diletakkan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah sudah mencatat di ilmunya segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena ataupun kolam, maka Allah katakan, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Jadi semua sudah dicatat. Semua sudah dicatat. Kita ini sudah dicatat. Rizki kita sudah dicatat. Umur kita sudah dicatat. Hidup dan mati kita sudah dicatat. Bahagia dan celaka kita sudah dicatat. Sul khotimah dan khusnul khotimah sudah dicatat. Tetapi ingat, jangan pula dijadikan dalil bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat semua apa yang akan berlaku sampai kiamat dibangkitkan, ada pula orang yang mengatakan, kalau seandainya si fulan itu kafir, si fulan itu fasik, si fulan itu maksiat, saya kan maksiat karena catatan saya bermaksiat, makanya saya maksiat. Seorang-orang orang ini berdalil dengan alur catatan, sehingga akhirnya maksiat dilegalkan gara-gara berdalil dengan catatan. Ya, aku ini seperti ini, suka dengan laki-laki sesama jenis, ya karena memang sudah dicatatnya seperti itu, mau diapain katanya. Sudah takdir seperti itu, sudah catatannya seperti itu. Dan catatan itu tidak mungkin dirubah katanya. Enggak boleh berdalil seperti itu, karena seseorang itu melakukan kekufuran, kefasikan itu karena ikhtiarnya, kehendaknya. Allah tidak memaksa dia harus seperti itu. Karena Allah tidak pernah memaksa hambanya. Bahkan Allah berikan pilihan, wahadainahu najdain. Kami pilihkan dua jalan, ini jalan kufur, ini jalan beriman. Jangan berdalil dengan takdir akan sebuah kemaksiatan. Karena maksiat itu memang takdir Allah, tapi kehendak Anda yang bermaksiat. Allah tidak berkehendak. Si fulan tahu bahwa si anu akan bermaksiat, kemudian ditanya. Bukan berarti kemudian ketika dia maksiat itu karena pengetahuan Allah dan catatan Allah akhirnya dia maksiat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan masyiah, kehendak. Dan makhluk juga punya kehendak. Sehingga ketika dia bermaksiat kepada Allah, itu karena kehendaknya, bukan karena catatannya. Makanya yang nomor tiga, selain daripada beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan catatan Allah Subhanahu wa taala, juga beriman dengan al-masyiah, beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'u illa an yasha'ahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki kecuali juga Allah berkehendak, tetapi kehendak menjadi bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut
dengan al-khalqu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, kemudian sebagian pengetahuannya dicatat, dan tidaklah Allah mencatat kecuali karena masyiah kehendaknya, kemudian diciptakannya, kemudian kita beriman dengan empat perkara ini, tenang kita dibuatnya. Karena masing-masing kita ini punya catatan. Ketika ibu dalam perut janin, kan datang tuh malaikat mencatat rizkinya, mencatat bahagianya, mencatat celakanya, mencatat sul khotimanya, mencatat sul khotimanya. Semua sudah dicatat. Atas kehendak Allah dan atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hal yang sudah ditulis berdasarkan ilmunya, berdasarkan kehendaknya, maka jadilah sebuah peristiwa. Mungkin ibu diejek orang, mungkin ibu dihina orang, mungkin ibu digibah orang. Ya, tenang saja. Karena tidak lepas daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan mereka juga yang menggibah ibu itu tidak keluar dari takdir. Lisan orang yang menggibah ibu itu loh, tidak keluar dari takdir. Walaupun dia mencaci, memaki untuk mencelakakan kita. Sampai dia kemudian membuat isu hoax kemana-mana. Ucapan dia tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun dia ngompor sana, ngompor sini supaya ibu celaka, ibu dibenci. Loh, kalau Allah tidak berkehendak, enggak akan terjadi. Capek saja dia ngomong ember ke sana kemari. Jadi kita tidak lepas dari takdir, sebagaimana dia pun tidak lepas dari takdir. Lah, ketika itulah tenang kita. Karena semua tidak lepas dari takdir masalahnya. Jadi apapun yang dikeluarkan dari lisan orang yang menyakiti kita tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali beriman dengan qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua sudah dicatat dalam takdirnya. Ada yang disebut dengan takdir am, takdir umum. Dan itu semua ditulis lauhil mahfud. Kita ada di situ, Abu Bakar ada di situ, Nabi ada di situ, semua ada di situ. Itu takdir am namanya, takdir umum. Tapi kita punya takdir khusus yang disebut dengan takdir al-umri. Ketika kita berada di perut ibu kita 4 bulan, maka datang malaikat, kemudian yu'mar bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syakiyin au sa'idin, celaka dan bahagianya, sul khotimah dan husnul khotimahnya. Semua sudah dicatat. Jadi ada catatan terus, hanya kita saja yang dicatat dari mulai lahir sampai mati. Ada catatan umum, kita bergabung dengan Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat, dan juga para madhab Syafi'i, Ahmad dan semua manusia dikumpulkan dalam satu catatan, catatan umum namanya. Tapi ada catatan khusus, catatan kita saja. Lah, catatan umum itulah yang nanti kita akan dipermalukan di hadapan manusia di padang mahsyar. Karena kita akan digabungkan dengan orang-orang baik. Digabungkan dengan para nabi, digabungkan dengan para sahabat, digabungkan dengan para tabi'in, digabungkan dengan para tabi'in, digabungkan dengan para madzahibul arba', digabungkan dengan para orang-orang saleh, para siddiqun dan begitu seterusnya. Nanti akan terjadi pembacaan catatan umum itu. Baru kita sadar, duhai kiranya, apalah aku dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar. Gak ada apa-apanya. Itu catatan umum. Malu kita dibuatnya di hadapan manusia. Tapi ada catatan khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, iqra kitabah, baca catatan. Baca catatan. Kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, dengan bangganya dia mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Oh, dengan bangganya dia mengatakan, baca-baca di catatanku nih. Semua baik. Tapi bagi yang mengambil dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya, dia benci untuk mengambil karena dia tahu isnan. Nah, itu namanya takdir umri. Ada takdir sanawi
yang diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Setahun yang akan datang dari malam Lailatul Qadar itu diperbaharui lagi takdirnya. Kemudian ada takdir harian yang disebut dengan al-yaumi, di mana Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari penuh dengan kesibukan, di mana Allah membuat seseorang sakit, membuat seseorang sembuh, membuat seseorang hidup, membuat seseorang mati, membuat seseorang kaya, membuat seseorang miskin, membuat seseorang gembira, membuat seseorang sedih, membuat orang tertawa, orang menangis. Setiap hari Allah itu sibuk. Itu namanya takdir yaumi. Ya. Lah, hal-hal yang seperti ini harus diimani. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir Allah itu perkara gaib. Maka disebutkan di sini wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tahtu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan tidak ada helai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kekepan bumi kecuali Dia mengetahuinya. Bahkan sesuatu yang basah dan yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfud. Kita tidak tahu takdir kita, karena wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci segaiban, termasuk takdir manusia itu gaib bagi kita. Karena Dia gaib kita, Bu, maka jangan berdalil dengan takdir. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau saya takdirnya di neraka, buat apalah aku beramal? Buat apalah aku capek-capek sholat, capek-capek puasa, mengeluarkan harta zakat, toh nanti juga takdirnya masuk neraka, ya masuk neraka juga, enggak ngaruh sholatnya. Ataupun sebaliknya. Orang ini hendak berdalil dengan takdir. Sama dengan orang sekarang kan itu. Ketika dia punya penyakit LGBT umpamanya, kan suka sesama jenis atau lesbi, kemudian kita ingatkan itu perbuatan kaum Lut, bahaya, kan dilaknat, kau akan masuk neraka, apa katanya? Ini sudah takdirnya, Ustaz, sudah takdir, sudah ditulis Lauhil Mahfud. Anda tahu emang kapan ropong Lauhil Mahfud sehingga Anda takdirnya seperti itu? Anda itu punya penyakit seperti itu karena kehendak Anda. Kalau Anda berusaha untuk sembuh, bisa sembuh, kan itu bukan takdir. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menepis hujah takdir itu di hadapan para sahabat, dan Rasul mengatakan, kalian lo enggak tahu isi takdir itu apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian semua sudahlah, iya malu beramallah. Kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan kepada kalian, ditakdirkan kepada kalian. Kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. I'malu, beramal saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan afa amal a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusrah. Adapun orang yang suka memberi dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pengetahuannya, dalam rangka mengikhlaskan diri kepada Allah, takwa, dan dia percaya dengan sorga dan juga nikmatnya, fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah langkahnya, Allah mudahkan. Mudah dia sholat, mudah dia puasa, mudah dia sedekah, Allah mudahkan lagi. Jadi kalau seandainya seseorang itu melaksanakan sholat lima waktu, rajin dia, kemudian setelah itu dia berusaha untuk menempel dengan yang sunnah-sunnah, mulai qiyamul lail dia lakukan, duha dia lakukan, terus akhirnya nambah lagi dengan sunnah-sunnah yang lainnya,
kemudian merembet ke puasa, merembet ke sedekah, merembet ke yang lainnya, maka kalau itu terus setiap hari kita perbaiki ibadah kita, makin ditambah, pasti Allah akan akhiri kita seperti itu. Kita akan meninggal di atas ibadah. Tapi kalau sehari-hari orang itu bermaksiat, jadi Allah akhiri seperti itu. Yang jelas bahwa kata Rasul, i'malu beramal solehlah. Karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan amal soleh yang satu, maka beranjak kepada amal soleh yang kedua. Apabila yang kedua sudah selesai, beranjak kepada yang ketiga. Apabila yang ketiga selesai, beranjak kepada yang keempat. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia puasa dalam satu hari. Di hari yang sama dia mengikuti jenazah. Di hari yang sama dia cari orang sakit kemudian menjenguknya. Di hari yang sama dia memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan orang yang terus seperti itu akan diakhiri seperti itu. Tapi orang yang tidak seperti itu, justru dia menyibukkan diri dengan maksiat, boleh jadi dia akan diakhiri seperti itu di atas kemaksiatan kepada Allah. Karena orang itu diwafatkan sesuai kebiasaannya. Lah, karena kita tidak tahu takdir Allah seperti apa, maka cukuplah kita beramal. Tidak usah menerka-nerka takdir saya di neraka, takdir saya di sorga, takdir saya begini, takdir saya begitu. Emang karena Anda melihat, meneropong lauhil mahfuz sehingga tahu isinya yang Allah takdirkan kepada kita. Ingat, semua adalah kegaiban dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhuluha. Sesungguhnya kata Rasul, setiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam kondisi segumpal sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari berikutnya, artinya genap 4 bulan. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat bahagia dan celakanya. Kemudian Rasul mengatakan, demi zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, sungguh ada kalanya seseorang darimu benar-benar mengamalkan amalan ahli sorga, sehingga ketika jarak antara dia dengan sorga tinggal satu hasta, namun takdirnya telah mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan ada seseorang di antara kamu yang mengamalkan amalan penduduk neraka, namun ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, takdirnya pun telah mendahuluinya, maka dari itu pun dia amalkan amalan ahli sorga sehingga dia memasukkan, Allah masukkan dia ke dalam sorga. Lihat, semua sudah dicatat dan semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang zahirnya, Bu, zahirnya ahli salat, ahli puasa, ahli ngaji, ahli haji, zahirnya, zahirnya. Tetapi batinnya kan tidak tahu, Bu. Rupanya dia mengamalkan amalan itu karena riya, karena ingin dilihat orang, dipuji orang. Padahal kalau seandainya dia mengamalkan karena Allah, tentu jarak dia dengan sorga itu tinggal satu hasta. Tapi karena amalan yang ia lakukan itu dalam rangka riya, akhirnya yang tinggal satu hasta itu tidak menjadikan dia masuk sorga, justru dia masuk neraka.
Tapi ada juga yang dohirnya, ya amalannya kurang. Terkadang mungkin dia ada maksiat, tapi dia punya amalan yang kita tidak tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Mungkin amalan itu sangat ikhlas dan sangat berharga bagi dia di hadapan Allah. Rupanya yang kita anggap dia biasa-biasa saja, terkadang maksiat, dimasukkan pula ke dalam surga. Padahal maksiat dia itu sudah mendekatkan dia tinggal satu hasta ke neraka. Kita tidak tahu. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memponis, kita tidak boleh menjustis, kita tidak boleh menuduh si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul nar dalam kondisi orang masih hidup. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu saat detik-detik wafat, saat detik-detik wafat. Kenapa manusia itu bisa su'ul khotimah, Bu? Orang yang detik-detik wafat. Kenapa sih orang itu ada yang sampai su'ul khotimah? Kata Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala mengatakan, karena ada dua perkara kenapa orang itu jadi su'ul khotimah. Perkara yang pertama, karena dikuasakan kepada orang tersebut ajaran sesat. Boleh jadi ketika di dunia dia mempelajari filsafat, filsafat sesat, mengotak-ngatik Allah, mengotak-ngatik zat Allah sampai bingung. Sehingga ketika sakaratul maut dia bingung dengan Tuhannya, karena semasa hidupnya suka mengutak-ngatik Tuhannya itu. Atau yang kedua, terkalahkan dunianya. Karena ketika masa hidup dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan bisnis. Ketika sakaratul maut yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, nak, kalau ibumu mati, ayahmu mati, jaga tuh perusahaan yang sebelah sana. Nah, kalau seandainya ibumu sehat, tidak jadi mati, bapakmu sehat, tidak jadi mati, kita jalan-jalan ke Singapura, kita jalan-jalan ke Australia, kita jalan-jalan ke mana? Harusnya dia ngomong, nak, kalau seandainya kita sehat, yuk kita haji, yuk kita umrah, yuk kita sedekah. Harusnya kan begitu. Tapi karena terkalahkan dengan dunianya, akhirnya itu yang diucapkannya. Jalan-jalan ke negeri kafir. Akhirnya diwafatkan dengan angan-angan seperti itu. Su'ul khotimah itu dia. Makanya Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa. Sudah banyak beramal solehlah, supaya jangan diakhiri dengan su'ul khotimah. Kemudian hadis yang kedua yang dicantumkan mu'alif rahimahullahu ta'ala, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu ketika Abdullah Ibnu Abbas ini berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menasihati Abdullah Ibnu Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajirhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hai anakku, kata Rasul, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah, niscaya Dia memeliharamu. Kemudian jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Perhatikan syahidnya. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka bersatu untuk mendatangkan kemadharatan terhadap kamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemadharatan terhadapmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Artinya bahwa di sini ada kelapangan dada bagi kita, Bu, ya. Makanya ketika kita menyebut tentang bagaimana cara melapangkan dada yang sempit, beriman dengan takdir. Dalilnya di sini,
Seandainya satu manusia menyakiti ibu, yang menyakiti ibu itu loh tidak lepas daripada takdir Allah. Mereka tidak lepas dari takdir Allah. Kalau kata takdir Allah, 1 juta manusia menyakiti ibu tidak akan terjadi, tidak akan memadaratkan ibu, tidak akan terjadi. Tapi 1 orang yang mungkin dianggap remeh, dianggap tiada berharga, tiba-tiba kemudian dia memadaratkan kita, dan Allah berkehendak, sudah dicatat gara-gara dia terjadi madarat, pasti terjadi. Ya. Makanya sekali lagi bahwa beriman dengan qada dan qadar itu bisa melapangkan dada yang sempit. Bisa melapangkan dada yang sedang dirundung dengan kesedihan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini pentingnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adam dengan Musa itu pernah berdebat, Bu. Perdebatannya adalah ketika Nabi Musa makan kepada Adam, "Wahai Adam, anta abuna, engkau kan bapak kami. Gara-gara engkau memakan buah larangan, akhrajtana minal jannah. Kaulah yang menjadikan kami semua akhirnya mengikuti dirimu keluar dari sorga. Coba kamu tidak makan buah larangan, tentu kami akan tinggal di sorga," kata Musa. "Kami sudah enak, tidak perlulah letih lagi di dunia. Gara-gara engkau akhirnya kami juga terkena imbasnya, diusir pula di dunia." Musa menyalahkan Adam dengan takdir. Maka Adam pun membantah Nabi Musa dengan takdir. Kata Adam, "Wahai Musa, engkau kan kalimur rahman, nabi yang banyak bicara dengan Allah. Fala talumuni, jangan kau cela aku. Saya ingin tanya kepadamu, adakah dalam kitab Tauratmu bahwa Adam akan maksiat kemudian akan terusir dari sorga? Ada enggak dalam kitab Tauratmu kalimat seperti itu?" Maka Musa mengatakan, "Ada." Kata Adam, "Kalau gitu jangan kau cela aku, celalah Tauratmu. Karena Tauratmu lebih dulu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah menciptakan diriku. Coba di Tauratmu tidak ada kalimat itu, aku tidak mungkin memakan buah larangan dan tidak mungkin pula diusir dari sorga. Karena Tauratmu yang mengatakan seperti itu, makanya aku terusir dari sorga dan memakan buah larangan." Masing-masing berhujah dengan takdir. Tapi Adam bisa mengalah hujahnya Nabi Musa. Ya. Jadi jangan berhujah dengan takdir. Yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Jangan diingat-ingat kembali. Itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini hadapi masa depan. Yang sekarang, yang lalu ya sudahlah berlalu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu dilarang berhujah dengan takdir. Karena orang itu berbuat sesuai kehendak kita. Walaupun kehendak kita tetap dibawakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini di antara pembahasan beriman dengan takdir. Mungkin bisa baca sendiri, Bu, ya. Karena kalau kita terangkan satu persatu juga butuh waktu yang panjang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ustaz, Allah memberi akal pikiran kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Apakah setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini akhirnya menjadi takdir kita? Apa takdir bisa diubah dengan doa? Ya, alhamdulillah. Ada hadis yang mengatakan, "La yaruddul qada illa doa." Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Tapi doa yang merubah ketentuan itu bukan yang di Lauhil Mahfuz, tapi ketentuan yang di tangan malaikat. Yang di tangan malaikat bisa merubah. Umpamanya ketika Lailatul Qadar, setahun yang akan datang dicatat malaikat usianya
orang ini tinggal 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi. Kemudian karena banyak berdoa minta dipanjangkan usia, akhirnya kemudian tidak jadi dan Allah tambah usianya. Jadi catatan yang berubah itu catatan yang dipegang para malaikat. Bukan catatan umum yang ada di Lauhil Mahfud. Lalu apakah setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini akhirnya menjadi takdir kita? Begini Bu ya, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat dua jalan. Satu jalan hidayah, satu jalan kesesatan. Satu jalan maksiat, satu jalan ketaatan. Wahdainahun najdain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali kita dalam menghadapi dua jalan itu dengan berbagai macam bekal, mulai dari kedua mata bisa melihat, kedua telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, otak bisa berpikir, perasaan bisa merasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak untuk memilih. Untuk memilih. Kalau seandainya dia memilih jalan ke neraka, jangan salahkan catatan. Mungkin catatan saya sudah jadi neraka. Tidak, Anda memilih dengan kehendak. Karena ketika kita dihadapkan antara air dan api, kita tahu mana yang panas, mana yang tidak. Tak mungkin memegang api jelas-jelas panas. Lah kita sudah tahu ini yang baik ke surga, ini yang baik ke neraka. Tapi karena hawa nafsunya, dia pilih yang tidak baik, akhirnya menuju jalan ke neraka. Maka setiap keputusan itu akan jadi takdir kita. Ya, ingat setiap keputusan kita itu akan jadi takdir kita. Hati-hati ketika memberikan putusan. Karena kita diberikan kehendak. Walaupun kehendak kita tetap di atas kehendak Allah. Allah menciptakan syaitan. Allah menciptakan iblis. Syaitan iblis atau orang-orang jahat seperti Fir'aun, Namrud dan yang semacamnya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian syaitan sesat itu karena mengikuti catatan? Iblis itu sesat karena mengikuti catatan? Tidak. Makanya kemudian iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaitani? Karena engkau sudah menyesatkan aku. Siapa yang menyesatkan kamu? Allah tidak menyesatkan iblis. Iblis yang mau sesat sendiri. Tapi iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaitani? Gara-gara engkau aku sesat, kata iblis. Hong, dia yang mau sesat sendiri kok Allah disalahkan. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan terbaik bagi iblis. Jin yang soleh. Tapi gara-gara hasad dia tersesat sendiri. Akhirnya dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghasut Adam dan Hawa. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini bisa jadi takdir kita. Maka hati-hati dalam memberikan keputusan. Ya. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, apakah seseorang wanita bisa mendapatkan pahala salat syuruk? Bisa. Hadis tentang keutamaan syuruk mencakup laki-laki dan wanita. Cuman ibu kan bisa di rumah. Habis subuh, ibu enggak usah beranjak dari tempat salat ibu, ngaji, zikir, nunggu sampai jam 6 ketika matahari meninggi satu tombak, ibu salat 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau laki-laki di masjid. Jika takdir sudah ditentukan dalam catatan, apakah cara menuju takdir itu Allah tentukan juga atau tergantung dari usaha dan kehendak manusia tersebut? Pertama, kita tidak tahu takdir kita apa. Tetapi Rasul mengatakan i'du, berarti di sini disuruh kita usaha, Bu. Usaha. Maka barang siapa yang suka memberi, kemudian bertakwa, kemudian membenarkan sorga, usahanya sudah mudah. Dia mudah sholat, mudah amal soleh, mudah puasa, mudah zakat. Allah mudahkan lagi. Tapi kalau orang itu sudah sulit sholat, sulit puasa, malas haji, malas zakat, malah maksiat,
maka Allah persulit lagi dia untuk beribadah. Dan kita bisa rasakan kan Bu, coba lagi nih logikanya Bu ya. Ibu ibadah, coba dari sekarang baca Quran, pagi, siang, sore baca Quran, malam tahajud, pagi duha, kemudian suka datang ke majelis ta'lim. Itu semangat ibadah itu setiap hari akan meningkat Bu. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi ketika ibu kemudian tidak istiqomah dalam ibadah, tiba-tiba kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka untuk mengawali ibadah itu terasa malas, walaupun sudah bertobat. Maunya maksiat terus, kenapa? Didorong-dorong setan, kok maksiat saja, enggak usah kok ibadah. Akhirnya ketika dia mengikuti hawa nafsunya bermaksiat terus, boleh jadi diakhiri dengan maksiatnya. Tapi orang yang terus istiqomah, berusaha istiqomah, maka diakhiri dengan ibadah. Ya, jadi sekali lagi bahwa digantungkan atas usaha kita. Usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan tidak menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala, karena kita tidak tahu takdir kita itu apa masalahnya. Ya. Taib. Bagaimana upaya kita agar benar-benar ridha dengan takdir dari Allah yang tidak menyenangkan? Tidak teringat lagi dengan orang-orang yang menyakiti, melukai, bisa melupakan dengan sikapnya. Iya, saya katakan tadi, satu, manusia berbicara itu karena takdir. Dan batas caranya juga karena takdir. Sehingga dia bicara pun tidak lepas dari takdir. Jadi kalau dia tidak lepas dari takdir, kenapa ibu stres? Ketika dia mencaci maki ibu itu tidak lepas dari takdir. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi apa yang difitnahkan itu. Walaupun ibu difitnah macam-macam, ini itu, silakan memfitnah. Kalau memang takdirnya tidak seperti itu, tidak akan terjadi kecelakaan. Yang kedua, supaya mudah hilangkan dan tidak mengingat, selain daripada yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebelum orang itu mengucapkan sesuatu kepada kita, Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian berusaha untuk menghindar dan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bisa melupakan. Disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan ya hal-hal yang positif supaya lupa, ya kan? Supaya lupa. Tapi yang jelas bahwa ucapan manusia itu tidak lepas daripada takdir. Paling tinggi ucapan manusia itu tetap masih di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu jangan khawatir, tidak akan mungkin terjadi apa yang difitnahkan itu kalau memang takdirnya tidak akan terjadi. Bagaimana dengan ucapan semoga khusnul khatimah kepada orang yang sudah meninggal? Boleh kalau dalam rangka doa. Dalam rangka doa boleh. Mudah-mudahan aku memang lihat orang itu baik semasa hidupnya. Mudah-mudahan dia diangkat derajatnya, didekatkan dengan Allah, dimudahkan hisabnya, dimasukkan ke dalam surga. Enggak apa-apa. Itu kan doa. Selama dia mati dalam kondisi beriman, kecuali mati kafir enggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, bolehkah baca doa witir di luar Ramadan? Maksudnya doa kunut witir itu ya, karena di situ ada doa mohon supaya terhindar dari takdir buruk. Bolehkah baca doa witir di luar Ramadan? Maksudnya apa ini kunut witir ya? Ya, bolehlah. Kalau memang witir itu kan bisa dilakukan di luar Ramadan, bisa dilakukan di dalam Ramadan. Kenapa disebut apa namanya, kalau witir di bulan Ramadan itu disebut taraweh? Kan ada tiga istilah Bu yang ibu harus pahami ya, qiyamul lail, tahajud, taraweh, gitu ya. Itu tiga istilah. Kalau ibu sholat malam setelah isya, sholat malam setelah isya itu disebut qiyamul lail kalau di luar Ramadan. Jadi
Kalau ibu habis sholat isya karena takut bisa bangun, bu ya, langsung aja ibu sholat malam 11 rakaat, ya kan? 2-2-2-2-2-2-2 baru satu, gitu ya. Tapi kalau ibu ingin tidur dulu, baru kemudian qiyamul lailnya setelah tidur, itu disebut tahajud namanya. Disebut tahajud. Kalau qiyamul lail, sholat malam setelah tidur, ibu bangun sepertiga malam akhir, disebut tahajud. Tapi kalau di bulan Ramadan, orang qiyamul lail setelah isya disebut tarawih. Nah itu ya, itu ya bu ya, itu namanya istilah-istilah yang disebutkan para ulama. Jadi boleh seseorang membaca doa witir di luar Ramadan, tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jodoh itu pilihan atau takdir? Ya, jodoh itu takdir. Tetapi kita harus memilih. Ya. Jangan kemudian kita menyandarkan kepada takdir, di rumah saja nunggu datang ada orang melamar. Sampai kiamat enggak ada orang melamar. Jadi kita tidak boleh tawakal tanpa ada akhdu bil asbab, mencari sebab. Jadi dua-duanya takdir. Ya. Jodoh itu pilihan atau takdir? Ya takdir. Tapi kita harus memilih. Mencari. Ya, karena kan kita tidak tahu takdirnya. Makanya harus mencari. Mencari yang baik agamanya, yang soleh, yang soleha, gitu ya. Mudah-mudahan dia takdir kita. Bukan pilihan, semua takdir kan. Jodoh, mati, rizki itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.